Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bercakap pasal sebuah filem persilatan yang mana ditayangkan pada tahun lepas tak silap, tapi kemudiannya menerima kritikan yang agak kurang baiklah. Okey, dan video filem tersebut kini boleh ditonton secara percuma dekat apa ni YouTube pendebit sendirilah. Okey, dan terjawab sudahlah kenapa dia orang tak tayangkan filem ni dekat Netflix, sebab dia orang nak tayangkan dekat YouTube. Okey, tak apa. Kita akan bercakap pasal filem Syahadan. Okey. Filem yang menampilkan apa ni pelakon pertama kalinya, sebelum ni dia juara silat. Okey, Al Jaffri. Okey, tapi sebelum kita bercakap lanjut pasal Syahadan, kita intro dulu. Sebelum aku bercakap lanjut lah, aku minta maaf awal-awal. Aku akan bercakap pasal Syahadan ni menerusi ataupun dari pandangan ataupun perspektif filem. Dan aku bukannya berniat nak bercakap pasal silat, sebab aku rasa silat dan filem adalah dua cabang yang berbeza. Bila kita melihat filem ni sebagai sebuah filem yang mengapresiasi silat, aku rasa filem ni ada kekuatannya dekat sini. Tapi bila kita tengok filem ni daripada sebuah ataupun dari pandangan filem, aku rasa kekurangan banyak untuk filem ni. Sebelum kita bercakap lanjut, Syahadan berkisar pasal watak Al Jaffri ni yang mana digambarkan tidak menggemari silat lah, tapi dia sering bergaduh dengan dia punya banyak kerja je tak teratur lah, hidup dia pun menyusahkan mak ayah je kan. So satu hari si ayah dia ni hantarlah si laki ni pergi berguru silat, dan dari situlah dia memahami apa itu silat dalam konteks kehidupan ini. Throughout the movie, filem ni lebih banyak bercakap pasal kekuatan silat. Kekuatan silat dari segi rohani, kekuatan silat daripada segi batin, jasmani lah apa semua. So for me, filem ni is like a documentary about silat. So aku terfikir jugalah, adakah cerita ni nak bercakap ataupun nak mempersembahkan atau mempertontonkan tentang apa itu silat yang sebenar daripada sudut seorang Melayu, ataupun filem ni nak bercerita. Sebab apa? Sebab aku tidak nampak filem ni bercerita dalam konteks filem. Sebab first half filem ni aku nampak lah, okay, cerita dia pasal budak Al Jaffri ni dihantar pergi jumpa orang tua ni untuk berguru silat. Tapi selepas dia berada dengan pakcik ni lah, yang mana Tok Guru Silat ni dia dah ambil Al Jaffri ni sebagai anak murid dia apa semua, the story stuck setakat itu sahaja. Tidak ada plot yang berkembang, tidak ada penceritaan yang dibesarkan, konflik yang seharusnya ada untuk sebuah filem. Sebab filem tanpa konflik memang sebuah filem yang kosong. So Syahadan hilang sangat dekat second act itu sendiri. Sebab dekat second act, filem ni bertukar menjadi dokumentari. Kita akan diperdengarkan dengan ceramah-ceramah, oh silat ni macam ni lah, macam ni lah. Aku tak kata filem tak bagus, tapi sekarang ni filem ni nak bercerita. So kita tak nak dengar dialog-dialog yang more to preaching, ceramah ataupun nak press yang silat ni ialah karya yang ataupun silat ni ialah apa ni satu seni bela diri yang harus dipertahankan lah, bla 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 bla. We don't want that. A little sikit mungkin boleh, tapi bila throughout the second act itu sendiri cerita pasal budak Al Jaffri ni, watak lakonan Al Jaffri ni aku tak ingat nama dia pun dah start hilang, aku rasa dekat situ adalah kelemahan ataupun hilangnya taring Syahadan itu sendiri. Di third act, filem ni cuba untuk bina something yang pada aku sendiri tak faham. Tiba-tiba sahaja muncul hantu baju putih, lepas tu ada scene yang kait dengan ada kematian, lepas tu ahlong lah apa semua yang bercelaru. Aku tak faham kenapa third act perlu introduce benda-benda macam tu. Aku rasa orang yang tulis cerita Syahadan ni faham atau tidak konsep first act, third act, apa ni konsep basic of writing a story. Konflik dekat mana, nak leraikan dekat mana. Sebab aku rasa third act film ni macam permulaan.
dia macam first act, okay nak cerita, okay second act kita stop sat cerita tu, okay kita bagi sat pasal dokumentari silat ni, silat ni macam ni macam ni, kita bu bagi penonton faham hargai silat. Lepas tu okay third act barulah kita start cerita, nak mula cerita. Padahal third act adalah bahagian untuk menyelesaikan apa yang berlaku dekat first dengan second. Tetapi kenapa perlu mulakan sesuatu di third act dan kemudiannya nak leraikan dekat mana? Hampir mulakan cerita dekat bahagian peleraian. So cerita tu ending dia macam tunggang langgang habis ya. So the weak part, the weak section dalam syahadan adalah penceritaan itu sendiri. So benda tu merosakkan langsung lah penceritaan the whole movie, menyebabkan aku rasa sedikit kecewa. Sebab aku expect aku boleh abaikan lah lakonan Al-Jufri yang kayu tu, sebab dia bukan pelakon. Jadi kita boleh maafkan sebab dia bukannya pelakon yang memang kenal, terkenal. So dia pun baru-baru belajar. So is aku okay lah. Tapi dari segi teknikal aku rasa filem ni memang agak-agak kurang lah. Ada certain scene yang pada aku mempunyai shot yang agak bagus. Ada kawalan lah daripada segi kualiti kerja kamera itu sendiri, visual itu sendiri. Tetapi at certain point filem ni macam tak balance. Ada setengah scene rakaman dia agak matang pula, agak kurang matang, agak kurang professional. Itu kata saya sesuai, bukan kurang matang, kurang professional. Especially awal-awal movie tu aku nampak macam audio dia macam ada a little bit of problem, seolah-olah macam kita tengok audio record daripada YouTuber. Aku macam terkejut jugalah sebab this is a movie, pada aku kualiti filem ni sound dia harus bagus lah. Tetapi sayangnya kualiti audio filem ni sometimes tak stabil. Ada bahagian yang elok, ada bahagian yang tak. Dan some of the editing itself macam agak tunggang langgang, agak macam kalut. Dia macam tidak ada kerjasama di antara pembinaan scene itu dengan apa ni, balance untuk editing. So tunggang langgang jugalah teknikal. Dahlah awal tu cerita pun tak apa-apa. For me, aku pun mempersoalkan juga kenapa filem ni perlu ada section-section yang ada tulis-tulis sikit tu, yang ada tulis-tulis tu. Sebab aku rasa benda-benda tu kalau memberi impak kepada penceritaan, okey lah. Tetapi throughout the movie aku tengok dari awal sampai akhir, dia punya caption tu macam tak apa-apa, tidak ada something yang betul-betul penting pun dengan penceritaan. Dan aku rasa agak kecewa lah dengan filem ni. Okay, honestly aku bukan tak hargai filem yang bercakap pasal silat. Tetapi bila kita bercakap pasal filem, ianya harus dibuat seperti mana seolah-olah ianya filem, bukannya silat yang mendahului filem itu. So kalau kata silat mendahului filem, so salah lah sebab ini ialah filem. So filem, konsep filem itu sendiri harus mendahului apa-apa sahaja yang dia nak buat lah. Lepas tu fikir pasal filem, fikir pasal plot, lepas tu barulah bercerita pasal silat itu. Dia bukannya kita nak push apa ni, try hard untuk buat orang macam kagum dengan silat. Tetapi hang macam paksa penonton untuk benda tu tau. Padahal cerita dalam filem ni lebih penting daripada nak implement apa itu silat. So kita kena faham yang itulah. Aku bukannya nak kata aku pandai sangat pun, tapi sebenarnya aku melihat filem ni sebagai sebuah filem yang tidak matang lah daripada segi penulisan. Sebab aku sendiri mengharapkan watak Al-Jufri itu menjadi watak yang kita dapat follow, kita dapat tengok emotion dia. Mungkin kalau kita paling plot paling simple lah, dia pergi jumpa apa ni, pakcik tu. Lepas tu ada pakcik ni ada hutang, lepas tu dia berkasih, dia ada couple ke dengan anak apa ni pakcik tu. Lepas tu ada konflik sebab ada kekasih, ada dia punya, ada apa ni, lelaki nak kepada ni, benda-benda macam tu. Karakter hang dah ada, gameplay tak ada. Hang tak tahu nak kembangkan cerita ni jadi sebuah cerita yang bagus. Ada watak-watak ahlong pun tak digunakan dengan baik. So aku rasa reti buat cerita ke tak kan? Itulah aku nak cakap secara sebagai penonton. Sebab aku melihat filem ni sebagai filem yang boleh pergi jauh. Tapi sayangnya the result ataupun selepas aku tonton filem ni dekat YouTube, okay, aku rasa agak kecewa. Dan aku harap akan ada lagi lah filem yang mempertaruhkan ataupun menaikkan silat ini. Tetapi
pentingnya plot penceritaan itu adalah sesuatu yang harus difikirkan juga. Nak buat filem pasal silat tetapi plot dia macam mana? Okay. So kalau dua-dua tu bagus, insyaAllah aku rasa filem tu akan jadi lebih bagus lah. Tapi aku minta maaf untuk Syahadan, aku bagi 1 bintang sahaja. Filem ni tidak ada sesuatu yang menarik pun. Dan aku rasa aku faham lah kenapa ketika filem ni nak ditayangkan dulu, macam-macam isu, aku pun tak berkesempatan untuk tonton filem ni waktu ditayangkan dekat program. So aku bila aku layan filem ni dekat YouTube, aku harapkan filem ni ada kualiti. Tetapi sayangnya tidak sampai seperti apa yang aku harapkan. So aku rasa itu sahajalah kot review ringkas aku berkenaan dengan filem Syahadan. Aku tak nak express sangat lah aku punya kekecewaan itu, sebab aku rasa nanti aku akan sampai ke tahap yang aku tak boleh kontrol. Okay, jadi hangpa boleh tonton Syahadan dekat YouTube Arakian Studios. Boleh nilai sendiri. Mungkin ada yang kata filem ni bagus sebab mempertahankan silat. Tapi aku rasa pertahankan silat itu bagus, tetapi harus didatangkan dengan plot. Sebab ini ialah filem. Filem harus datang dengan penceritaan yang kemas, barulah orang akan respect pasal silat tu. Okay, itu sahajalah review ringkas aku berkenaan dengan Syahadan. Okay, aku harapkan Al Jufri mungkin boleh berlakon lagi dalam filem-filem selepas ni, sebab dia ada quality, dia ada quality. Okay, cuma boleh diperbaiki lagi lah. Okay, aku rasa itu sahajalah kot review ringkas aku berkenaan dengan filem Syahadan. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.